Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good evening. Saya nak ucapkan selamat datang kepada semua ke Dr. Zailah Live malam ini. InsyaAllah sebentar lagi kita akan bersama tetamu kehormat yang kita nanti-nantikan. Tolong share dahulu, tolong share. Saya nak ucapkan welcome kepada Cik Rahim, Cik Akmal, Cikgu Surya, Selangor CM, CM52. Zulfahmi, Nur Hariza, tolong share lagi, tolong share, share lagi. Saya mengucapkan kesyukur, bersyukur kepada Ilahi kerana malam ini kita dapat bersua ya. Jadi malam ini tajuknya adalah bersama pengerusi SPP iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan bersama pengerusinya iaitu yang berbahagia Tan Sri Dr. Khair bin Muhammad Yusof. Okey, kita akan bawa Tan Sri sekarang. Okey, assalamualaikum yang berbahagia Tan Sri Dr. Khair bin Muhammad Yusof, tetamu kita malam ini iaitu pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Alhamdulillah, apa khabar Tan Sri? Boleh panggil Tan Sri ya? Boleh panggil Tan Sri saja. Alhamdulillah. Okey, apa khabar Tan Sri? Baik, terlebih dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Zailah Zainuddin ya, selaku kita punya pengacara webinar. Yes. Webinar. Terima kasihlah kerana jemput saya dalam webinar yang dijalankan secara santai ni. Yes. SPP ya. Ya, ini kita tengok pun sebab pakaian Tan Sri malam ni santai sahaja. Kalau pakai kot tu saya gurun jugalah. Sebenarnya untuk maklumat semua, makluman semua ya, kita dah ada lebih kurang dalam 300 lebih dalam studio. Sebenarnya Tan Sri Dr. Khair ini nama yang saya geruni at one time dahulu ya, pada tahun 2016, kerana Tan Sri adalah penemu duga saya semasa saya interview untuk pencerah cemerlang Grade Hasi. Tan Sri, mata tu saya bawa 4 beg penuh dengan barang-barang, dengan buku-buku segala macam nak tunjuk dekat Tan Sri. Dan akhirnya alhamdulillah saya ambil kesempatan ni untuk mengucapkan ribuan terima kasih kerana saya berjaya. Mesti Tan Sri bagi markah penuh, markah tinggi, dan dengan kuasa Allah hari ini saya pula menjadi penemu duga kepada orang yang menemuduga saya. Siapa sangka, alhamdulillah. Okay, so kepada viewers di luar sana, malam ini tajuk istimewa sebab kita akan bercakap tentang temuduga SPP. I'm sure di luar sana ramai sangat yang nak tertunggu-tunggu slot malam ini. Jadi kita akan, di samping itu juga, kita akan berkenalan jugalah ya dengan apa yang dikatakan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan itu. But sebelum itu, tunggu. Tolong share lagi. Mudah-mudahan lebih ramai yang dapat manfaat pada malam ini. Dan sekiranya anda di luar sana ada pertanyaan, sila tuliskan di chat. InsyaAllah saya akan pick up the questions dan insyaAllah Tan Sri akan respon, insyaAllah ya. Jadi jom kita berkenalan dahulu. Tan Sri, bagi saya introduce sikit ya. Saya tadi pergi Google biodata, tengok wah, rupanya orangnya hebat ya. Tan Sri ni sangat pengalaman luas. He is actually seorang jurutera ya, ijazahnya di Bolton Institute of Technology. Nak sebut pun boleh belik ni, dalam kejuruteraan awam. Alright. Kemudian saya dah bertanya tadi, Tan Sri buat DPED lah ya, sijil perguruan juga di UK di Bolton College of Education. Okay. Dan seterusnya diploma pasca siswazah kejuruteraan awam, go back to content, dan sarjana dalam bidang geoteknik, kejuruteraan geoteknik. Ini pasal bumi ni kan, engineering bumi ni daripada UTM. Dan PhD dalam bidang pendidikan vocational daripada University of Manchester 1997. Untuk maklumat semua, Tan Sri MCE di SDAR Negeri Sembilan. Wah, okay. Ada juga masuk kat Negeri Sembilan sini ya. Dan saya ketika Tan Sri menemuduga saya, Tan Sri adalah Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia ketika itu, KPPM. Bukan senang tau nak dapat interview dengan KPPM. Mesti ada satu pencapaian tu. Alhamdulillah. Alright. So, kita dah dekat 600 orang. Alhamdulillah. Okay. Please share lagi.
Alright, kita nak mulakan dengan kita punya temubual tentang, kita tak nak buang masa because kita adalah satu jam saja dan secara santai. Okay, soalan saya pertama kepada Tan Sri. Okay, sebagai mukadimah lah for kita kata introduction sebelum kita pergi kepada benda yang technical. If you can explain sikit tentang SPP, apa yang dia kata, apa sejarahnya dan peranan serta fungsi SPP secara keseluruhannya untuk mukadimah. Silakan Tan Sri. Terima kasih Dr. Zailah untuk mukadimah permulaan kepada pengenalan SPP ini. SPP nama dia sebenarnya Perkhidmatan Pendidikan, sekarang dipanggil pendidikan, dulu pelajaran. Yeah. Dan dia merupakan pihak berkuasa melantik, PBM, pihak berkuasa melantik bagi anggota Perkhidmatan Pendidikan, iaitu Education Service Personnel. Itu dia. Siapa dalam anggota Perkhidmatan Pendidikan ni? Ialah pertama guru, yang kedua pensyarah politeknik, college community, college vocational, dan yang ketiga ialah anggota kumpulan pelaksana yang terdiri daripada pembantu operasi, pemandu, kemudian kita ada pembantu pengurusan murid, kita ada apa lagi, penyelia asrama, pembantu tadbir kewangan, pembantu tadbir kekeranian yang akan berkhidmat di institusi-institusi pendidikan seperti di sekolah-sekolah, di kolej-kolej matrikulasi, institut pendidikan guru, kolej vocational, kemudian di PPD, di Jabatan Pendidikan Negeri dan juga di Kementerian Pendidikan Malaysia, sektor profesional. Itu dia. So, dia merupakan satu badan tersendiri. Dia bukan di bawah mana-mana. Dia letak direct bawah Jabatan Perdana Menteri, tanggungjawab Perdana Menteri terus. So, apa? Dia tubuhkan pada tahun 1974 di bawah perlembagaan ni, perkara 141A, Perlembagaan Persekutuan, yang menghendaki segala bentuk perkhidmatan di bawah dijadikan perkhidmatan awam, public service. Jadi mesti ada Suruhanjaya dia, satu badan yang akan mengawal selia perkhidmatan, terutama sekali dari segi pelantikan dan juga hal-hal perkhidmatan. Okay? Jadi dia sendiri, bukan bawah kementerian, dia independent body, memastikan bahawa segala bentuk pelantikan guru anggota perkhidmatan pendidikan ini dijalankan mengikut ketetapan oleh klien dia, iaitu Kementerian Pendidikan. I see. Apa yang dia tak setuju, SPP akan melaksanakan yang mengikut kriteria dan ketetapan ditetapkan. I see. Okay. Ni mungkin ada juga soalan untuk temuduga. So, jadi dan catat apa yang dikatakan oleh Tan Sri. Alright, sebenarnya Tan Sri dekat dalam ni bukan main banyak soalan dah ni. Kita belum lagi mula ni dah banyak soalan. Saya tak pastilah ya. Saya akan cuba ya. Tapi saya belum lagi nak ambil soalan sebab saya nak bagi apa tu relax sikit sebelum kita nak mula kepada soalan yang teknikal. Okay Tan Sri, saya nak ambil kesempatan ni juga nak dengar you punya view because you have so much experience dalam kementerian kan, sebagai saya tengok pensyarah dekat politeknik, dekat bahagian-bahagian di kementerian dan akhir sekali di peringkat tertinggi sebagai KPPM. Of course you dah melihat kan dari segi education ni daripada dulu sejak you dari pensyarah sehinggalah kita dah bertransformasi sehingga sekarang dah sampai ke new frontier of education dikatakan di zaman pandemik ini. So boleh tak Tan Sri kongsikan how do you see the education from then to now? Silakan Tan Sri. Okay, kalau nak melihat pendidikan semasa saya mula menyertai perkhidmatan pendidikan hampir 40 tahun dulu lah. 40 tahun 1980 dua, 39. Saya 80 tu saya bawa SPM Tan Sri. Okay. Sebelum saya kalau dalam nak melihat sejauh mana berlakunya perubahan dalam sistem pendidikan ni, saya kena rujuk kepada yang terakhir sebelum saya bersara lah. Okay. Itu saya merujuk kepada pelan yang ada pada masa tu, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2017 kan?
2013-2025, tapi saya besar daripada 2017. Mana ya, ya. Saya mula jadi KPM tu, pelan tu mula dilancarkan. Ya. Jadi masa dilancarkan tu, kalau lihat kita sebenarnya dah dalam apa orang kata tu kedudukan yang saya kata mantap lah daripada sistem dia, sistem tu. Cuma saya dapat teruskan apa yang telah digariskan dalam pelan tersebutlah. Jadi kalau nak melihat transformasi sekarang yang berlaku tu daripada mula 2013-2020, tapi sebelum tu saya pun masa saya jadi pensyarah ataupun berkhidmat dalam pendidikan, kita dah melalui berbagai-bagai bentuk pelan pembangunan pendidikan yang dibangunkan oleh kementerian sendiri. Okay. Kalau kita lihat daripada pelan tu, dia ada bahasa-bahasa dia yang cantik lah, aspirasi, anjakan, kan? Pencapaian dan sebagainya. Dan saya ingat lagi ya. Jadi ada dua harapan itu. Satu harapan sistem, satu harapan murid. Kan? Murid. Aspirasi murid, aspirasi sistem. Kan? Jadi kalau nak tengok perubahan tu, saya tengok pada sistem dululah. Saya cakap dalam konteks saya dah keluar pada Kementerian Pendidikan. Saya di SPP. Dalam aspirasi sistem tu dia ada lima. Dia cakap mengenai apa dia, ada akses dia, ada kualiti, ada equity, kemudian ada perpaduan, ada kecekapan, kan. Saya ingat lima aspek ni dia dah jalan dah. Pertama sekali akses, orang dah ramai dah pergi sekolah. Sistem kita terbuka ya, akses semua dah boleh datang ke sekolah. Kualiti dia merupakan satu journey lagi. Kita tak tahu sejauh mana kita nak gauge kita punya kualiti ni, kan. Tapi kita tahu bahawa kualiti suatu sistem pendidikan tu dia banyak bergantung pada guru. Ya. The quality of an education system cannot exceed the quality of its teachers, dia kata. Yes. Ada kajian oleh apa ni? McKinsey dan juga PricewaterhouseCoopers eh. Ya. Itu jadi guru tu penting. Betul. Kita mungkin ada kurikulum yang hebat, kita ada bangunan yang hebat, infrastruktur yang hebat, kita ada teknologi yang hebat dan sebagainya. Tapi yang the main akan menggerakkan politik itu ialah guru. Ini kita akan ada kaitan dengan kita punya malam ni lah. Betul. Betul. Itu memang berat tanggungjawab SPP itu. Nak make sure kita punya cikgu tu. Silakan ada tambahan lagi Tan Sri. Dari segi equity, saya ingat kita merupakan satu lagi apa ni lah, cabaran kita nak merapatkan jurang. Terutama sekali daripada bandar-bandar. Betul. Gender tak ada masalah. Gender, saya ingat perempuan sekarang dah hebat dah. Betul. Saya interview pensyarah cemerlang yang dapat perempuan juga. Memang. Itu dia. Itu tak ada masalah. Perpaduan yang ini satu usaha yang berterusan. Kita kadang-kadang merujuk pada perpaduan yang berkaitan dengan manusia kan. Tapi saya lebih cakap mengenai perpaduan dalam sistem sendiri. Kita boleh dalam sistem ni perpaduan yang orang kata tu kita tak boleh bekerja dalam silo lah. Kalau IPG, tak cakap dengan BPG kan, tak cakap dengan perancangan. Tapi kalau dalam pendidikan tu kita patut ada perpaduan situ. Profesional dengan perusahaan, guru dengan DPTD patut bekerjasama dalam pendidikan. Itu merupakan usaha perusahaan. Tapi yang saya nak cakap ni kecekapan ni. Bila saya sampai di SPP ni, kecekapan ni saya risau masih lagi perlu ditingkatkan. I see. Contohnya, saya masa mula menyertai pendidikan ni, diuruskan SPP, tak ada masalah sampai saya pencen. Dari segi pelantikan tetap, kemudian daripada segi apa saya punya pengesahan dalam jawatan, kan? Kemudian diserahkan kepada kementerian, dah urusan naik pangkat tu tak ada masalah langsung. Sampai saya dapat pencen, gratuity, semua jalan lancar. Tapi bila sampai ke SPP ni, saya tengok ada lagi kes-kes di mana guru-guru kita ni tertinggal dalam urusan-urusan pelantikan, pengesahan dan juga naik pangkat. Kalau saya dah dulu dalam sistem 40 tahun dulu, tak ada masalah. Sepatutnya sekarang lebih lancar kan? Betul. Jadi bermakna transformasi. Sepatutnya makin lagi cekap. Mana cekap. Jadi itu yang perlu ditingkat lagi. Transformasi itu belum lagi jalan dalam sistem kita ni. Jadi itu memerlukan orang kata tu kecekapan dalam pengurusan dan takbiran di kalangan pemimpin kita di sekolah, di jabatan dan sebagainya. Kadang kita terlepas pandang dalam aspek pembangunan semua manusia ni, terutama sekali guru. Kan? Kalau tidak Dr. Zala,
naik pangkat tak ada masalah sekarang ni. Kan? Bermakna sistem tu jalan lancar. Tapi setengah ada kawan-kawan kita tu masih lagi tertinggal. Kalau boleh, tak ada siapa pun tertinggal dalam kes ni. Barulah transformasi tu berlaku. I see. Tapi aspirasi murid tu saya serahkan kepada pihak kementerian pasal murid, penyediaan murid ni yang sedang berjalan sekarang ni lah. Kita tunggulah laporan tahunan plan ni pada tahun ini, tahun 2020 yang akan keluar tahun ini. Kan. Saya refer tahun lepas dia masih dah berjaya mencapai apa yang dihasratkan. Kan. Tapi dalam aspirasi murid ni, walaupun kita cakap ada 6 aspirasi situ, kan? Itu pengetahuan, apa ni, dunia bahasa, berfikir dan pemimpin, kan? Kemudian boleh apa ni, identiti nasional dan kerohanian dan etika, itu adalah bahasa-bahasa di kementerian. Tapi kalau boleh kita nakkan bahasa yang mudah di peringkat sekolah dan bidang darjah supaya guru tu faham, mereka sendiri yang akan menjayakan transformasi itu. Yang paling penting, adakah dua perkara ini berlaku? Walaupun ada nama aspirasi itu, tapi dia berlegar pada dua perkara. Satu, meningkatnya ilmu, dan keduanya, meningkatnya akhlak. Kalau guru-guru dalam darjah nak pastikan berlakunya transformasi itu, kalau dua ini tak berlaku, maka tak adalah berlaku transformasi pendidikan kita. Betul, itu dia. Okey, Tan Sri. Baik. Sekarang dah 1,000 lebih orang di dalam konti kita. Maknanya kalau Dewan dah penuh dah ni, dah melempah-lempah dah ni. Okey, ayuh kita mulakan dengan kita punya yang perkara yang ditunggu-tunggu oleh semua bakal-bakal guru di luar sana. Sebenarnya untuk makluman Tan Sri, saya sebenarnya mendapat request daripada followers di page saya yang message untuk minta saya kendalikan satu sesi tentang temuduga. Ya. Jadi saya berpandangan cara yang terbaik adalah untuk saya berkolaborasi terus dengan SPP. Mudah-mudahan lebih ramai bakal-bakal guru di luar sana mendapat manfaat daripada perkongsian khususnya direct from SPP. Okey. Untuk yang pertama, kalau boleh kita nak masuk tentang tajuk kita ini iaitu temuduga SPP. Kalau boleh Tan Sri kongsikan bagaimana temuduga ini akan dijalankan dan apa persediaan yang perlu dilakukan oleh mereka yang telah mendapat tawaran. Silakan Tan Sri. Okey, temuduga SPP ini saya akan ambil rutasnya, nak jelaskan satu-satu supaya dapat faham ya. Pertama sekali kita cakap dari segi kaedah temuduga itulah. Okay. Kaedah temuduga ni selalunya dijalankan secara berkumpulan. Berkumpulan? Berkumpulan. Bukan tiap-tiap seorang kita panggil interview. Dia berkumpulan. Oh, okay. 5 hingga 7 orang lah. Lalu. Okay. Dia ada satu grup lah. Berkumpulan. Dan amalan biasanya ialah bersemuka. Betul. Tapi dalam apa ni tempoh yang kita berada sekarang ni, kawalan pergerakan sebagainya, maka mulai tahun lepas kita jalankan secara apa ni lah video conferencing dalam talian. Oh, maknanya dah pernah dilakukan secara dalam talian ini. Ini not the first time. Kita dah mula tahun lepas dah. I see. Kalau tidak kita dapat lantik guru-guru untuk mengisi guru. Wei, masya-Allah. Dah. Kan, nak pakai bersemuka memang dia tak boleh, tak dibenarkan. Masa tu. Jadi kita terpaksa, ini barulah. Walaupun PKP ni merupakan satu disruption, tapi dia merupakan satu rahmat jugalah. Betul. Melihat kepada kaedah yang lain untuk, dan kami dapat, dia boleh dijalankan, boleh dilaksanakan. Jadi interview yang akan datang ni, yang bermula 8 bulan ni, secara akan dijalankan secara online video conferencing. Okey. Tapi sebelum tu kita ada juga yang kita jalankan bagi kumpulan pelaksana berkata online, tapi dia secara video rakaman. Video rakaman maknanya dia rakam video dan hantar kepada SPP berdasarkan soalan bagikan rakaman dan kita nilai lah. Tapi untuk guru-guru ni kita akan buat secara apa ni bersemuka online lah, conference. Bersemuka. Itu kaedah dia. Okey. Pusat temuduga ni selalunya dijalankan di SPP Putrajaya dan juga zon kita ada juga bila kita punya zon kita di Sabah dan Sarawak, tapi di Semenanjung ni kadang ramai calon di Semenanjung, kita ada zon ni jugalah, zon timur, zon selatan, zon utara gitu kan. Tapi untuk conference ni, untuk interview yang akan datang ni kita akan buat di apa ni lah
tiga zon, iaitu di Putrajaya, di apa ni, di Sabah, di Kuching dan Kota Kinabalu, tapi dibuat secara online. Okey. Ha, itu pusat temuduga. Dan temuduga ni juga ada urus dia dia dan lembaga temuduga dia. Urus dia, setiap lembaga temuduga ni ada satu urus dia yang akan menguruskan temuduga ni lah. Urus dia temuduga ni daripada SPP jugalah. Dan okay, lembaga temuduga ni, the board temuduga ni, SPP ni kita ada 13 ahli. Ahli Suan Jaya 13. Jadi kita ada 13 board lah. Dan mereka ni akan jadi pengurusi temuduga dan disertai oleh seorang wakil daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, wakil jabatan. Jadi dua orang okay, situ. Jadi yang akan temuduga ni nanti ialah dua orang, pengurusi okay, dan juga wakil jabatan. Okey. Wakil jabatan ni merupakan yang pakar dalam bidang yang kita option di temuduga tu nantilah. I see. Selalunya guru-guru pakar lah, guru-guru cemerlang. Kan? Okay. And then saya share juga dunia dari segi scoring lah, pemakaian temuduga ni. Kan? Itu penting tu. Antara temuduga dengan wakil jabatan tu, dia bagi pengerusi 70 markah, wakil jabatan 30 markah. Kan? I see. Tapi performance interview ni mesti melepasi sekurang-kurangnya 70% tiap-tiap seorang. Maksudnya, kalau pengerusi ada 70 markah, 70% nanti mana dia mesti dapat 49 sekurang-kurangnya lah, 49 markah. Wakil jabatan dia ada 30 markah, 70% of 30 markah, mana 21. Ya, 21 lah. 21. Jadi, calon nak lulus temuduga ni, mesti lulus kedua-dua ni. Mana dia mesti lepas markah 49 daripada pengerusi dan lepas markah 21 daripada okey, jabatan. Contohnya kalau saya sebagai pengerusi, saya pun terlibat dalam temuduga. Saya pun akan temuduga juga lah. Pengerusi pun akan turun temuduga. Oh, pengerusi pun turun padang juga? Ya, saya tu. Jadi, siapa yang ada ni mungkin akan dalam panel saya tak tahulah kan. Jadi kalau misalnya kata saya bagi markah tinggi, penuh 70. Tapi wakil jabatan bagi markah bawah pada 21, kata 19. Markah okay, dia 89 kan? Tinggi tu. Tapi dia gagal temuduga. Pasal dia gagal dalam. Dan mesti dua-dua tu mesti lepas. Masya Allah. Okay. Jadi, itu dia. Secara ringkas dululah. Nanti kita ada lagi soalan. Okay. Kalau misal tadi, katakan tahun ini secara dalam talian. Bagaimana Tan Sri kalau macam ada masalah, tiba-tiba blackout, line problem. Bagaimana nak mereka atasi perkara macam ni? Okay. Kalau boleh nak datang temuduga tu, itu yang akan saya pesan. Pastikan ada konektiviti yang bagus lah. Okay, kena cari lah maknanya. Itu langkah-langkah persediaan untuk temuduga ni. Jadi dah siap ready dah sekarang ni. Mana kalau tak ada, cari tempat yang boleh jalankan. Betul. Dan cuba hubungi kalau boleh PPD ataupun persediaan kata nak menumpang temuduga SPP, minta kebenaran pada mereka, tunjuk surat dipanggil temuduga tu, mungkin mereka boleh bantu lah. Okay. Kita dah ada juga satu soalan ni Tan Sri daripada, dia kata, Assalam, bagaimana dengan status calon simpanan Sabah yang masih menunggu? Adakah kami juga perlu turut ikut temuduga one off untuk kali kedua sedangkan masih dalam status calon simpanan? Calon simpanan ni, dia punya sah dia setahun aja. Okay. Kan? Kena tahulah, dia kena tahu juga dia bila dia punya temuduga dapat keputusan tu. Dia sah dia setahun saja. Kalau tak habis, tak ada apa-apa setahun tu, maknanya dia kena apply yang baru juga. Kena apply yang baru. Okay. Alright. Okay. Jadi kita teruskan untuk soalan seterusnya. Bagaimana kriteria ataupun ciri guru yang diharapkan oleh SPP untuk temuduga kali ini? Oh, bukan temuduga kali ni, temuduga dulu lah. Dulu, dulu dan kini. What is actually, apa yang, what are you looking for? Tu dia. Dalam supaya dia akan be ready. Dalam bahasa yang mudah, nak jadi cikgu ni, tiga lah. Tiga. Satu ialah seorang yang, apa ni,
Dia sayang ilmu dan dia berilmu. Sayang ilmu dan berilmu. Tu, okey. Yang keduanya ialah dia suka mengajar. Suka. Dia suka mengajar. Dia kalau ilmu tak suka mengajar tak boleh juga kan. Mana dia boleh boleh mengajar dan dia boleh, dia tahu apa nak diajar kan. Yang ketiga dia mesti suka murid lah. Suka murid. Oh, penting tu. Itu kan. Jadi ni dia seorang yang ada bila suka murid tu dia ada bau datang dia punya orang tu tengok. Betul. Roh guru nampak kalau dia cakap boleh lah. Saya berpandangan kalaulah kita ni cikgu tak suka murid, you akan menderita 30 tahun cikgu. Darah tinggi naik, macam-macam penyakit nanti datang. So you have to be genuine kan. Kalau kalau tak suka cikgu, tak suka murid, teaching is not your profession lah kan Tan Sri. Ya betul. Dia mesti lihat kepada bagaimana dia ambil berat pasal murid kan. Yeah. Bajikan dia kan. Macam dia macam keluarga, macam anak dia sendirilah tu. Betul? Kemudian dia mesti dia berkorban masa, tenaga dan sebagainya untuk untuk follow up pada murid-murid ni yang ada masalah ni. Itu. Yang ini yang kita nak tengok nak jadi cikgu ni, bukan setakat nak bekerja saja. Dia mesti ada orang kata tu jiwa dan roh guru tu. Roh ada. Guru tu. Itu IPG selalu sebut tu kan. Yes. Yes. Jadi content mesti ada situ. Kerana dia kalau bila dah ada ilmu tu, dia akan melakukan perubahan kognitif, pemikiran, pengetahuan. Okay, we have to bring about cognitive change, perubahan kognitif pada pelajar. Kalau itu tak berlaku, gagal sebagai guru. Kedua, kita mesti bring about behavioral change. This is where you punya kaedah mengajar tu. Kaedah mengajar tu pelbagai, dia tak ada teori. Dia berdasarkan merujuk kepada standard curriculum kita, content dan juga dia punya kandungan. Konten dan juga pembelajaran dia, learning content standard dan juga bagaimana nak menilai, mentaksir dan sebagainya. Dan dia tahu kaedah-kaedah yang sesuai. Kaedah tu bermacam-macam. Tak ada satu kaedah yang sesuai tapi dia tahu bagaimana nak sesuai murid. Yang ketiga tu, itulah orang kata tu, dia seorang yang inklusif. Dia ambil semualah murid ni. Tak kira dia tak pandang latar belakang pun. Tak warna kulit dan sebagainya. Dia tak boleh benci murid walaupun dia pada berbeza dan sebagainya. Jadi ini yang kita akan guru-guru Malaysia kita ni. Tiga perkara itulah yang mudah. Jadi interview tu kan adalah dia punya rubrik nak menilai dan sebagainya. Okey, adakah mereka kena perlu demonstrasi pengajaran untuk tentang kaedah-kaedah yang Tan Sri cakap tadi? Perlu tak mereka demokan? Itu dalam sesi temuduga tu, wakil jabatan akan bertanya. Wakil jabatan dia tanya mengenai apa ni. Dia akan pulang lah keadaan dia kata bagaimana dan tempoh berapa minit nak buat seinduksi dalam topik. Maknanya you kena be able to explain lah macam mana nak tanyakan teknik tu. Contohnya apa itu bang? Itu bukan soalan temuduga tu. Saya bagi contoh je. Yalah. Kalau saya penemu duga agaknya Tan Sri, saya tanya macam mana you nak buat contoh untuk pelbagai kognitif, macam mana you nak buat cognitive engagement activities. Kalau saya lah. Kalau dia faham lah. Kan sekarang semua nak cognitive engagement kan, bukan saja engagement dari segi fizikal tetapi kat sini tu kena engage kan. Betul. Kena. So anda semua kena tahulah, especially sekarang ni yang berkaitan dengan pandemic pedagogy kan. Bagaimana tentang apa tu, mungkin pelajar-pelajar yang tidak ada akses internet, bagaimana kaedahnya, you all kena prepare lah. Because anda akan ditanya tentang bagaimana untuk melaksanakan teknik-teknik ataupun methods dalam pengajaran itu. Okay. Alright. Okay, thank you. Itu tentang kriteria yang diharapkan. Jadi satu lagi yang saya ingin bertanya. Okey, mungkin daripada pengalaman temuduga tahun lepas kan, mungkin ada pengalaman tentang, mungkin dah lihat tentang kelemahan-kelemahan calon di masa yang lepas ya. Jadi ada tak Tan Sri identify kelemahan-kelemahan ini dan bagaimana untuk tambah baik perkara ini? Silakan Tan Sri. Ada. Dia bukan kata kelemahan tapi yang perlu kita ada bagi tumpuan lah.
pertama sekali lah dalam sesi temuduga ni, yang penting pertama kita nak mempamerkan diri kita yang sentiasa terampil. Ketampilan kita tu dan kita punya sikap tu sentiasa nampakkan positif. Alright. Jangan masa temuduga tu kadang dia nampak macam ada sikap tak peduli dan tak kisah. Dia datang kadang-kadang tanpa mengenakan proper attire, pakaian dan sebagainya. Okay. Dan dalam temuduga walaupun secara online ni, dalam talian ni pun, kalau boleh kenakan pakaian yang sesuai dan sebagainya untuk mempamerkan diri kita dulu. Kan? Menunjukkan kita punya sikap positif dan ketampilan kita dan tunjukkan kita punya kesediaan nak ditemuduga, ready untuk ditemuduga. Kan? Itulah dia, kita nampak. Jadi sikap dan ketampilan tu mesti ada. Itu kena tumpu, lihat dulu. Get ready, groom yourself, make yourself clear. Tapi yang lebih-lebih sangatlah maksud saya. Seadanya kemas saja. Kan? Itu ketampilan dan yang keduanya ialah mengenai dalam sesi temuduga ni bukan setakat kita nak menjawab, tapi kita bukan setakat itu lancar, tapi boleh mempamerkan daya pemikiran kita terhadap soalan-soalan ditanya. Terutama sekali soalan-soalan yang soalan-soalan umum lah, kan? Umum yang memerlukan ulasan. Dia tak ada, orang kata no right and wrong answer, tapi kita melihat kepada bagaimana dia mulaskan satu tajuk yang dilontarkan oleh penemuduga. Oh, itu satu tu mencabar tu, Tan Sri. Itu tu. Selalunya ini soalan-soalan yang soalan-soalan hot. Bukan soalan hot, dia kadang soalan isu nak tengok dia punya tanggap, dia punya pandangan kan. Yeah. Idea dia. Bila dalam berkumpulan masing-masing bagi jawapan kan. Dia tengok bagaimana kita respon dengan reaksi kita kepada respon kawan-kawan kita. Kan? Kalau boleh, dia tak naklah jawab, saya setuju dengan apa yang sebut. Itu saja. Tak. Oh. Dia ada ulas dan ada perbezaan sikit. Kalau nak tambah lagi, dia tambah apa lagi aspek yang perlu dikukuhkan lagi yang disampaikan oleh rakan-rakan mereka. Kan? So, daya pemikiran dan komunikasi itu jelas, betul-betul berdasarkan fakta dan mengikut apa inilah konteks yang ditanya oleh penemuduga. Itu yang kedua lah. Tapi yang ketiga juga berkaitan dengan pemikiran tu, dia mesti kalau boleh sentiasa current dengan isu-isu semasa yang berkaitan dengan pendidikan dan juga perkhidmatan awam ni. Dan guru juga dalam perkhidmatan awam. Jadi soalan-soalan yang akan ditanya dalam temuduga tu ialah berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan pendidikan dan perkhidmatan awam. Itu yang ketiga. Dan yang keempat bagi saya penting ni ialah mereka patut boleh jawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh wakil jabatan. Soalan-soalan berkaitan dengan bidang dia. Bidang dia. Bidang selalunya dia tanya konten dia tu, knowledge tu. Dia akan tanya pedagogi dia. Dan semua aspek yang berkaitan dengan bidang tersebut lah. Itu. I see. Yes, mesti jawapan tu mesti betul. Tu. Dia akan soalan fakta tu. Daripada Oh, maknanya Tan Sri, dalam kumpulan tu dia akan semua sama bidang lah. Untuk setiap grup tu dia akan dia kalau misalnya kata untuk interview ni option sejarah. Maksud calon-calon sejarah. Oh, maknanya semua sama sejarah. Okay. Alright, ada so, itulah saya harap itu dapat poin yang secara umum lah untuk Okay, ada soalan. Kita ambil soalan Tan Sri daripada Kati Resen. Dia kata, selamat petang Tan Sri. Saya nak tanya, jika ada rakan dalam kumpulan tak dapat jawab, jika rakan lain dalam ahli boleh jika rakan boleh bantu, adakah itu menjadi melanggar peraturan temuduga? Oh, maknanya kalau ada orang tak dapat jawab, orang lain nak bantu. Adakah itu melanggar peraturan temuduga? Silakan Tan Sri. Dia tengok kepada pengerusi. Kerana pengerusi dia tengok nak bantu, dia boleh tanya yang lain, siapa boleh bantu. Kalau tu. Tapi jangan kita, dia tak tanya kita, kita jangan. Okay. Kalau belum giliran kita, baru kita. Tapi kalau kita dah cakap tadi, tak perlu cakap lagi, kita dengar dulu. Tapi kalau dijemput oleh pengerusi,
siapa boleh bantu rakan tu, I see. Maknanya walaupun kita tahu, kita sabarlah kan, sabar dulu kan. Nanti kalau kita diminta, kerana kena bijaklah juga. Kalau nak mencelah pun kena mencelah betul-betul lah. Jangan mencelah betul-betul tak betul kan. Jadi ada adab dia sikit. Okay. Minta izin pada pengerusi kata, boleh saya bantu. Kalau dia jadi dia merupakan satu apa ni lah, interaksi yang mesra kan. Harmonis. Okay. Kalau okay, boleh kita aibkan yang rakan kita juga tu. Betul. Alright. Okay, kita ambil satu lagi soalan ramai daripada Buah Hatiku. Wah, Tan Sri dan Doktor, adakah guru interim tidak akan dibuka kembali seperti dilakukan tahun-tahun sebelumnya? Okay, interim ni dia sebenarnya kalau ikut dasar tu tak ada dinamakan guru interim ni, status dia pun tak ada. Okay. Kan? Tapi kalau kementerian dah, dia mesti dia kalau dia bukan apa, dia mesti ada status. Status dia ada status tetap, kontrak ataupun sementara. Kan? Tapi interim ni kita tak tahu. jadi kita takut anda kata berlaku apa-apa dalam perkhidmatan tu, dia tak ada siapa yang dapat melindungi mereka. Jadi akan datang kalau boleh kita tidak ada interim, tetapi kalau ada pun berlaku kita akan tawarkan secara kontrak dulu. Itu pun berdasarkan keperluan. Alright, berdasarkan keperluan. Ini ada satu lagi daripada Vince Yu. Adakah graduan IPTS dalam bidang pendidikan dapat peluang dipanggil untuk temuduga? Silakan Tan Sri. Okey, untuk one off ni kita terbuka untuk IPTS. Terbuka. Okey. Dan juga graduan pendidikan luar negara pun boleh memohon. Okey. Jadi alright, one off ni sekarang ni kita graduan pendidikan kalau ikut yang diumumkan oleh menteri itu sebanyak 18,705 jawatan ni kan. Tapi dalam rekod kita ada 30 hampir 40,000 graduan pendidikan mohon. Termasuk daripada IPTS. Banyak. Okay. Alright. Boleh mohon. Okay. Alright, kita teruskan kepada kita. Untuk one off ni lah, one off ni saja. Okay. Alright. Okay, sekarang ni saya sendiri Tan Sri selalu tertanya-tanya tentang apa tu konsep fire and hire ni. Macam kita tengok selalu macam kalau di overseas lah, kita tengok banyak sangat cikgu apa tu kalau tak perform dia apa tu tak boleh di fire kan dalam daripada sistem perguruan di overseas lah saya selalu dengar. Jadi boleh tak Tan Sri kongsikan bagaimana SPP menangani isu ketidakakuran guru di Malaysia ini? Adakah kita juga mengamalkan konsep hire and fire yang sebagaimana some countries mengamalkannya? Silakan Tan Sri. Alright, ketidakakuran maksud itu dia berlaku pelanggaran tata tertib lah kot. Contohnya macam tidak hadir ke sekolah kan. Okay. Mana itu akan tengok depannya severity ataupun berapa serius kesalahan ketidakakuran dia kan. Kalau setakat dia tidak hadir satu hari kemudian ada penjelasan dan sebagainya, itu ada dia punya, ada akan dikenakan tindakan juga, ada hukuman-hukuman dia punya kategori hukuman tu. Tapi anda kata dia dah tak hadir sampai 1,000 hari kan, tiba-tiba dia datang semula, kemudian apa ni pihak sekolah dah buat laporan kepada lembaga tata tertib di peringkat jabatan ni, dan jabatan dah angkat kepada kementerian, kemudian dah angkat terusnya lembaga tata tertib ni, ini kata serius dan boleh dikenakan tindakan tata tertib dengan hukuman buang kerja. Oh, tata tertib ni di SPP juga? Bukan SPP, dia mula ada di lembaga masing-masing. Dia pergi ada lembaga sendiri kan. Kemudian dia lembaga ada pengerusi dia. Pengerusi dia kata ini serius, dia punya ni teruk sangat, mesti buang kerja. Tapi lembaga tu tak boleh buat keputusan. Bila buang kerja, kena angkat ke SPP. Ui, power SPP ni. Jadi bila buang kerja, SPP saja yang boleh buat keputusan. I see. Jadi dia kena kemukakan akuan tata tertib tu, laporan tata tertib tu kepada SPP.
guna SPP akan nilai dia punya akaun tertib tu atau tidak, and then dia akan buat satu pengesahan ada prima facie bahawa akan dikenakan tertib untuk mana ada sebablah, ada justifikasi untuk tukang kerja. Tapi dibawa ke mesyuarat Suruhanjaya, dibincang dan dibentangkan. Minta maaf, bila prima facie tu dia berkeluarkan surat dulu. Surat tuduhan dulu. Surat tuduhan kepada yang bersalah tadi tu, yang melanggar disiplin tadi. Kemudian diminta dalam tempoh 3 minggu ataupun 2 minggu memberi representasi penjelasan. Kenapa dia tidak boleh dikenakan tindakan buang kerja. Jadi akan justify lah. Bila dia ada laporan tu, dia mesti hantar melalui ketua jabatan dia. Dia punya penjelasan tu, jawapan dia. Kemudian baru bersidang dalam mesyuarat Suruhanjaya tu. Suruhanjaya tu dan persidangan tu akan memutuskan sama ada akan diteruskan buang kerja ataupun boleh dikurangkan tindakan sekurang-kurangnya turun pangkat dan sebagainya. Tapi tindakan dan tertib yang lain seperti amaran, lucut, denda dan sebagainya tu didalamkan di lembaga masing-masing nanti kementerian. I see. Tapi, turun pangkat, buang kerja mesti serah pada SPP. SPP. Untuk di atas. Boleh tak Tan Sri share? Saya curious juga nak tahu ada apa contoh-contoh ketidakakuran yang contohnya boleh di SPP boleh buang tu. Ada boleh share tak contoh? Okey, dia satu, dia ada dua lah. Satu tata tertib am yang berlaku dalam jabatan ni. Contohnya yang tak hadir lah, tak hadir sampai lebih pada beratus hari lah tak hadir tu. Kemudian tak ada kebenaran, tidak hadir tanpa kebenaran lah. Dan tak ada justifikasi. Itu contoh. Ada berlakulah. Yang keduanya ialah berlakunya tindakan-tindakan tata tertib yang melibatkan mahkamah jenayah lah. I see. Tiba-tiba kita dengar kawan kita tu keluar dalam TV3. Diputuskan dalam mahkamah sebagainya di bawah tindakan SPRM ke, polis ke, JPJ ke, mahkamah syariah ke dan sebagainya. Jadi itu kalau dapati betul-betul bersalah, kalau betul-betul ada hukuman dia, maka boleh dikenakan pertama sekali tahan kerja, gantung kerja. Lepas tu bila ada keputusan muktamad dari mahkamah tu, boleh dibuang kerja lah. I see. Contoh jenayah seperti dadah. Sexual. Apa lagi? Lepas tu kes-kes yang melibatkan SPRM, rasuah dan sebagainya. Dah ada bukti. Dalam jabatan ada juga tindakan dia. Seperti tak hadir tadi. Lepas tu ada siasatan oleh unit integriti dan sebagainya di kementerian dan parti serius kes seperti membocorkan rahsia kerajaan dan sebagainya, kan? Bertindak orang kata tu di luar apa ni, contohnya kadang menyebarkan berita-berita palsu dan sebagainya, siasatan yang betul. Dan atasnya mereka boleh dibuang kerja. So boleh dibuang kerja Maknanya kalau tak ada apa-apa daripada SPP tu selamatlah maknanya. Kalau dah ada apa-apa nak kencin depan kan. Kalau tak ada apa-apa dari situ, mana bagus satu. Alhamdulillah. Okey, kita nak ambil soalan. Tapi itu buang kerja buang kerja. Tapi ada dua lagi. Lagi yang perlu, yang boleh bukan buang kerja tapi ditamatkan perkhidmatan. Dibesarkan. Satu disebabkan prestasi. Prestasi itu bukan apa ni, tapi dijalankan oleh kementerian lah. Itu tidak ada exit policy kan. Yang tak perform tu dia dah dia boleh dibesarkan. Kalau buang kerja tadi tu dia hilang semua benefit. Dia hilang zero. Semua benefit. Tapi kalau dibesarkan, mana dia, kalau masa tu kes tu berlaku masa dia dikredit DG44, maka dapatlah pencen DG44. I see, ada beza. Itu prestasi. Satu lagi kesihatan lah. Kesihatan. Kalau dia mula kerja sihat, lepas tu ada berlaku kemalangan, dia tak sihat, kemudian lembaga perubatan mengesahkan bahawa memang dia ada kelihatan situ,
maka boleh dibesarkan. Okey, ada banyak soalan ni, kita kita layan sekejap. Kita punya soalan-soalan, saya ambil. Ada soalan daripada Atin. Adakah graduan lepasan IPG akan mengikuti temuduga secara video rakaman atau menggunakan WebEx? Oh, okey, okey. Alright. Ya, sekarang ni kita akan buat secara WebEx lah kan. Video rakaman tu dulu kita pasal ada kes-kes tertentu kita nak segera kan, jadi kita dah kita difahamkan IPG pun ada juga online interview dan sebagainya, jadi kita buat juga video rakaman, tapi untuk akan datang ni kita akan buat secara bersemuka lah online ya. Okay, synchronous. Okay, ada satu soalan lagi, Lisa Fendi. Assalamualaikum Dr. Dansri, berdasarkan interview sebelum ini, adakah peluang untuk tidak lepas interview itu tinggi? Wah, ni ada yang risau ni Tansri. Adakah peluang untuk tidak lepas interview itu tinggi kata ni? Ini ada orang yang berdebar-debar ni, takut sangat ni. Ha, itu dia. Dia akan dia tak lepas tu bermakna dia tak perform lah dalam interview tu. Tampilan dia, sikap dia kita nampak tak sesuai. Kemudian dia punya content knowledge pun really poor. Kemudian dia punya general knowledge pun out, tak ada. Kemudian dia tak ada pun kata dalam grup kumpulan tu tak ada bagi semangat dalam perbahasan, pemikiran sebagainya. Kita tengok dia memang tak perform lah. Tak perform. Dalam empat perkara tu lah. Ya, tadi ya Tan Sri dah nyatakan tadi, you must come well prepared, okay? Terutamanya tentang general knowledge, kena tadilah sikit kan. Kita tengok soalan lain lagi. Bidah, Aina, untuk fasa 2, bila ya tarikh temuduga? Oh, okay, okay. Ya, untuk 8 bulan ni, dia melibatkan 15 option kan. Masa kita iklan dulu, kita ada lebih kurang berapa? Saya ingat ada 46 option tau. Ush, banyak eh. Nah, jadi ada lagi yang lain-lain tu. Ni 15 baru ni. Yang 15 baru ada 9 option untuk AJKC dan 6 untuk sekolah biasa dululah. Jadi akan ada ikutlah tarikh tu, kita tunggulah. Belum lagi. Kalau okay. Tarikh sekarang ni bukan bidang kita tu. Kita tunggulah untuk yang apa ni. Okey. Okey. Daripada Anis Noor Fakihah katanya, salam, kalau yang dah pernah sertai program Personal My Step sebagai guru ganti, adakah akan boleh dipertimbangkan dalam one-off SPP? Saya pun tak berapa faham ni Tan Sri. Personal My Step. Personal My Step sebagai guru ganti. Guru ganti ni dia guru apa ni kan? Apa ni? Dia ganti saja guru yang ada sekarang ni. Jadi dalam interview ni, one off ni kita ikut pada syarat dan kelayakan yang telah ditetapkan dalam tu lah iklan. Okay, alright. Okay, guru ganti tu sebagai pengalaman saja. Alright. Ini daripada Mr. Studios, macam-macam nama ni Tan Sri. Saya nak tanya, adakah pelajar pendidikan yang mendapat tajaan beasiswa daripada KPM akan dipanggil ke interview one off kali ini? Untuk yang tajaan ni, dia ada dia punya laluan dia. Jadi dia tak terlibat dalam one-off ni. Okay. Kita akan panggil untuk yang tajaan. Yang ini terbuka untuk yang bukan ada laluan yang dah tetap oleh kementerian. Seperti guru cuma pelajar cemerlang, pelajar tajaan dan sebagainya. Okay, ada satu soalan lagi. Soalan saya, adakah calon daripada graduan pendidikan dan bukan pendidikan berada di dalam grup temuduga yang sama semasa temuduga nanti? Nah, dia kata ada tak graduan graduan pendidikan dengan bukan pendidikan? Dia masuk satu grup yang sama tak? Apa ni, untuk interview ni kita utamakan yang pendidikan saja dulu. Oh. Yang bukan pendidikan tak dipanggil. Dalam tapisan. Okey. Okey. Graduan pendidikan saja. Okey. Daripada Nick Muhammad Aiman Ibrahim. Assalamualaikum Doktor, baru-baru ini ada ura-ura mengatakan bahawa untuk pengambilan guru bahasa Inggeris memerlukan muet band 5. Adakah maklumat ini benar? Silakan Tan Sri. Maklumat tu dalam iklan SPP ke?
Kalau tak ada, tak ada lah kot. Kan? Kita letakkan Okay. syarat yang ada dalam SPP tu, iklan Okay. tu. Kan? Alright. Okay, ni ada lagi. Terlalu banyak sebab kita ada masa 10 minit lagi, kita cuba dulu. Sebab kita sekarang ni ada 1,400 di dalam YouTube ya. Kami calon simpanan Sabah dari interview bulan 4. Maknanya interview one off ini interview kali kedua untuk tahun ini. Adakah keputusan interview one off akan mempengaruhi status apa calon simpanan asal kami? Saya pun tak faham ni. Mana dia, dia sekarang ni dalam calon simpanan. Mana kalau dia, dia bulan 4 tahun ini, 2021, mana dia sampai valid tu, simpanan sampai bulan 4 tahun depan. Kan? Tapi dia daftar juga untuk one off ni. Kalau panggil temu duga, kalau dipanggil temu duga lagi lah. Tak ada apa. Okay, kan? Alright. Okay. Alright. Ini daripada Mirlen Edward. Salam sejahtera, katanya bagaimana bahasa komunikasi yang perlu digunakan semasa temuduga bagi option seperti bahasa Iban dan Kadasan Dusun? Adakah guna bahasa, guna bahasa option tersebut atau bahasa Melayu? Silakan Tan Sri. Temuduga ni dijalankan dalam bahasa Melayu. Ya? Tetapi bila sampai pada apa ni temuduga jabatan, wakil jabatan tu, kalau dia melibatkan bahasa, maka dia akan dijalankan dalam bahasa tersebut. Okey. Contohnya, kalau bahasa guru, guru bahasa Inggeris, kan? Masa saya tanya soalan, saya tanya bahasa Melayu lah. Kan? Saya tak tahu, saya bukan bidang bahasa, bahasa Inggeris kan. Saya wakil penduga. Tapi bila saya serah kepada wakil jabatan untuk conduct dia punya sesi interaksi dengan calon-calon, maka dia akan jalankan dalam bahasa Inggeris. Maka okay. Kita pun akan jalankan dalam bahasa Inggeris. Termasuklah bahasa Iban dan bahasa Kadazan Dusun. Okay. Alright. Okay, banyak lagi soalan ni. Kita cuba supaya Tan Sri, jika ada guru yang lambat masuk dalam video conference, lambat pula dah. Semasa temuduga disebabkan masalah yang tak dapat dielakkan. Adakah memberi tindakan atau teguran atau teruskan temuduga? Silakan. Dia kalau dalam online ni, urus dia akan hubungi calon-calon urus dia tu. Kan? Jadi kalau ada masalah tak boleh masuk pada masa berkenaan, dia akan ganti dengan calon lain dululah. Jadi dia akan masuk pada kumpulan yang berikutnya. Okey. Okay. Jadi sentiasa berurusan dengan urustia. Urustia akan, misal kata slot saya interview pada pukul 10, pukul 9 urustia dah hubungi dah. Kan? Jadi kalau tengok pukul 10 tak hubungi, kita mesti pastikan kita punya masa interview ni, kita punya connectivity tu elok dan cantik dan kemas, boleh bercakap dengan rusti dan sebagainya. Kalau kita lewat, bagi tahu dia, mohon kalau boleh kita dalam kumpulan berikut ni lah supaya kita boleh atur cara yang lain untuk ganti. Ya? Okey, tadi sudah datang lambat. Okey, alright. Ini apa benda pula ni? Harless. Katanya, jika pelajar tahun akhir mendapat tawaran posting selepas interview, tetapi transkrip tak keluar lagi, adakah ini menjejaskan tawaran dia? Dia kalau yang di mana-mana IPTA ataupun IPG, kalau dah ada keputusan yang diluluskan oleh Senat, dah ada keputusan Senat dah dikeluarkan, maka dah boleh interview walaupun belum combo lagi. Okay. Tapi alright, kalau transkrip ni tak ada lagi, macam mana dia nak Senat nak luluskan? Betul. Kan? Transkrip mesti ada lah, mana baru Senat boleh luluskan. Betul. Walaupun tak ada convocation lagi, tak ada apa, tapi dah lulus oleh Senat boleh. Transkrip tu penting nak tahu. Okay. Alright. Ni daripada Syairazi. Bila? Oh, ni tanya ni, bila jangkaan tarikh interview untuk graduan IPG PSMP 2017? Oh, ini ada ni. IPG ada kumpulan dia interview. Jangan risau. Okay, ada. Alright. Okay. Ini daripada Mila Debot katanya. Salam Tan Sri. Misalnya, pada hari temuduga, calon menghadapi masalah kecemasan yang tidak boleh dielakkan. Adakah calon tersebut akan dipanggil semula untuk temuduga? Ini seperti saya tadilah, sentiasa berhubungan dengan urus dia kalau kecemasan tu.
dan dia akan maklumkan kepada pengerusi, pengerusi akan bagi keputusan nantilah masa temuduga tu. Kalau boleh, kalau dah ada apa-apa masalah, segera hubungi urus dia lah. Yeah, alright. Okay. So ini dah sudah tadi pasal bahasa Iban. Okay. Cik Nur Anis katanya, adakah calon akan diminta untuk mensimulasi PDP semasa proses temuduga? Silakan. Terpulang kepada apa ni, pengerusi dan juga wakil jabatan. Kalau ada minta untuk lakukan, kita lakukan. Maknanya saya rasakan you all kena be prepared ya, kita sebab ini temuduga dan ada wakil jabatan, ada wakil SVP. Jadi maknanya kalau you prepare apa saja yang diminta, anda akan boleh lakukan. So just be prepared ya. Saya pula macam SPP kan. Okey, tak apa, kita tengok lagi soalan. Sebab kita ada masa lagi few more minutes. Jika terdapat gangguan internet katanya tidak stabil di dalam pertengahan proses temuduga, adakah calon layak diberikan peluang sekali lagi? Kalau maknanya mungkin hujan ke apa ke kan katanya. Ya, ya. Selalunya dia akan tunggu juga kan. Kadang ada berlaku gangguan sebagainya. Kita akan kembali juga pada temuduga tu walaupun dia tak ada dalam skrin tu. Tapi kita selesaikan dengan calon lain dalam bulan lain tu. Tapi kita akan balik kepada calon tu kemudian bila lain tu akan. Jadi kita pastikan bahawa mereka tak tertinggal. Tapi kalau nak buat sampai ke satu tarikh yang lain tu, itu kena atas budi bicara pengerusi lembaga temuduga. Okey, ni terlalu banyak soalan, macam-macam soalan ni. Kita ambil last lah, ambil last. Roziana Razali. Adakah panel penemuduga akan meminta calon temuduga mengemukakan sijil-sijil yang berkaitan dan bagaimana penyediaan sijil-sijil tersebut? Itu kalau dia jalankan secara bersemuka, mungkin kita kena bawa lah. Kalau, tapi kalau dalam kaedah temuduga secara online ni, semua sijil-sijil tu patut dah di-upload, dimuat naik kepada SPP sekarang. I see. Dan ditapis oleh SPP. Baru dia kata dokumen dia dah lengkap untuk dihantar kepada. Banyak pihak. Soalan ni. Okay. So untuk online ni, pastikan dokumen-dokumen tersebut telah pun dimuat naik kepada SPP. Dimuat naik. Okay. Okay, ini bila katanya jangkaan tarikh temuduga? Oh, ini calon RPG ni. Saya dah jawab tadi. Okey. Ni daripada ni, adakah calon yang tidak mempunyai ijazah pendidikan berpeluang dipanggil yang tak ada education ni? Ada tak peluang? Dia bergantung kepada bidang-bidang berkenaan. Contohnya misal kata satu, saya ambil bahasa Inggeris lah. Kata kementerian dia ada kosongan 100 kan. Tapi calon yang graduan pendidikan bahasa Inggeris yang dah ditapis dan dipanggil temuduga cuma 50 orang. Jadi ada 50 tak boleh diisi lagi tu. Jadi kita akan maklum kepada Kementerian Pendidikan Malaysia ada lagi yang kekosongan 50 untuk pengisian bahasa Inggeris ni. Tapi calon pendidikan semua dah habis dah. Tak ada lagi. Jadi kalau kementerian kata setuju untuk dibuka, maka masa tu lah kita akan panggil. Okey, maknanya ada peluang lah kan, ada peluang. Tapi diutamakan kepada pendidikan dulu. Kalau dah habis pendidikan, tak ada calon tu, maka dia akan buka kepada bukan. Okey. Ni ada juga ni. Dia kata setelah selesai temuduga fasa 1 ni, bila keputusan? Oh, ni nak tahu keputusan pula ni, tak sabar ni. Berapa lama keputusan? Apa, tunggulah dulu. Belum interview pun dah tanya keputusan kan. Aduh. Tapi kalau boleh penempatan ni akan isi tahun depan lah. Penempatan ni bukan urusan SPP. I see. Keputusan SPP akan pergi. Kalau tahu keputusan pun kita bagi bulan 10 misalnya kata kita bagi keputusan berjaya. Tapi tak semestinya dia dapat penempatan masa tu. Terpulang pada kementerian. Bila kementerian, mungkin bulan 3, bulan 4 tahun depan boleh buat penempatan. Tapi keputusan tu tunggu dulu lah.
Selalunya kita biar selesai sebelum interview ni. Saya tak sampai hati tak jawab soalan ni Tan Sri. Tanyalah lagi. Boleh ya 1-2 minit lebih Tan Sri ya? Adakah jumlah calon yang akan ditemuduga ini berdasarkan jumlah kekosongan yang diperlukan atau melebihi contohnya 2 kali ganda? It is based kekosongan atau jumlah calon yang akan ditemuduga? Jumlah calon yang akan ditemuduga ialah calon yang telah melepasi tapisan untuk ditemuduga lah. Kan? Kalau dia cukup syarat-syarat dia, dia lepas itu, kita akan panggil. Kan? Walaupun dia ada pendidikan, bidang penggunaan, tapi dia masa dia memohon untuk temuduga ni, dia tak lengkap dokumen dan sebagainya. Maka dia tak dipanggil. Dia tak lepas tapisan. Okey. Jadi memandangkan kita pun sudah jam 9 malam, okey, jadi untuk saya, jadi kepada yang mungkin banyak ya soalan-soalan saya tidak dapat mengambilnya, jadi mungkin boleh rujuklah dengan kawan-kawan yang lain ya, mungkin dah termis, boleh tengok baliklah. Sebenarnya tujuan saya membuat bual santai dengan Tan Sri ni supaya ada satu video rujukan lah ya. Jadi mana-mana yang terlepas boleh sharekan video ini insyaAllah. Okay, last dari Tan Sri. Akhir sekali kita sudah pun sampai ke penghujung. Kalau boleh Tan Sri, apakah nasihat Tan Sri kepada mereka yang akan menjalani temuduga 8 hari bulan? Ataupun bukan 8 hari bulan saja, selepas ni. What is your advice to them? Untuk kita soalan penutup pertama sekali ialah untuk 8 bulan ni dia cuma melibatkan 15 option dulu kan? Jadi kalau tak ada dalam tu sabarlah, kalau bukan option kita tunggu dulu, dia akan panggil, tarikh tu tunggu dulu pasal kita ni berterusan ni, saya punya pegawai ni di SPP ni bekerja sampai malam ni, siapa nak, ada lebih kurang 500,000 setengah juta dokumen nak tengok tu. Masya Allah. Yang besar sekali. Kalau boleh kita siapa tertinggal pun. Eh? Ha, jadi kalau yang 8 bulan ni untuk kumpulan 15 option lagi. Yang sampai yang lebih pada 30 lebih lagi, ada 46 lagi kan. 30 lagi tu sabar, ada tarikh-tarikh dia. Akan diumumkan oleh SPP melalui media, pelbagai media lah. Itu satu ya. Eh? Yang kedua, selain daripada nak datang temuduga team nanti, kalau ini dirakamkan, boleh rujuk rakaman ini. Satu lagi yang elok untuk buat rujukan, kalau boleh, pada 2 minggu lepas, pada 19 Ogos 2021, kita ada webinar Kejayaan Bersama SPP yang dianjurkan oleh apa ni Majlis Dekan IPTA. Jadi kalau boleh, ini dianjurkan oleh apa ni lah yang bagi Profesor Datuk Dr. Nur Azhar Muhammad Nordin, UIDP yang pengurusi Presiden untuk Majlis Dekan. Dia sekarang dah jadi naib Chancellor lah. Dah timbalan naib Chancellor eh, timbalan naib Chancellor. Jadi dia dah simpan rakaman tu dalam Facebook Fakulti Pendidikan UTM. Oh, okey. Saya boleh tengok secara santai dengan apa ni, tapi situ ada nota-nota dia yang disampaikan oleh CEO SPP sekali. Nota-nota yang saya sebut tadi lah, saya pun merujuk pada nota-nota tadi tu. Kalau boleh rujuk kepada apa ni Facebook Fakulti Pendidikan UKM. Webinar Kejaya Bersama SPP pada 19 Ogos. Ada mana? Baru lagi tu bulan lepas. Because dia semua Fakulti Pendidikan IPTA semua hadir masa tu, tengok sekali. Pasal dia orang panggil kita, kami kata sekali je. Itu semua panggil. Masya Allah. Okay. Untuk temuduga 8 ni, oleh kerana jalankan secara online, seterusnya saya mencadangkan kepada calon pilih tempat yang sesuai lah. Elakkan tempat yang bising, yang ada background yang tak sesuai. Dan pastikan tempat tu ada strong connection, connectivity. Cari. Betul. Okay, kena cari. Seterusnya, peranti je, device nak pakai untuk online ni, boleh gunakan laptop, kita boleh guna telefon atau tablet yang ada kamera lah. Jangan pakai tablet tak ada kamera. Nanti tunggu-tunggu tak ada siapa-siapa. Kalau boleh, adalah lampu juga kan, biar terang nampak muka macam saya. Ya, betul. Kan?
Barulah nampak wajah kita. Betul. Kena invest lah sikit lampu-lampu. Kan? Jangan pergi kat tiang lampu jalan tu. Saya kan. Bateri dia kuat lah. Bateri. Jangan tiba-tiba pastikan dia fully charge. Itu. Untuk jin peranti tu. Berarti tiba melatah pula tiba. Oh, saya terputus. Kata. Bersilap. Okey. Terusnya saya ulang kali lah. Penampilan tu penting. Walaupun online tapi dia ada adab dia. Ada adab dia. Berpakaian dan sebagainya. Okey. Janganlah kita kita ada kat rumah sekarang ni. Kita ada depan kita ada kacang, ada minuman. Kita boleh munyah-munyah makan-makan. Kau boleh. Janganlah. Pasal kita tengok sini dalam online ni kita tengok dia jadi macam buruk lah. Buruk. Kan. Kan. Kalau buruk B-U-R-U-K okey tadi. Saya takut jadi B-E-R-U-K. Okey. Penampilan tu kena jaga. Penampilan. Kamera mesti on selalu. Jangan tiba-tiba tengah TV tengok dah tanya kita off kan lah. Tengok ada K atau M situ ada Z je situ. Tak ada. Mesti on kamera pasal yang tanya seorang lagi tu akan perhati dia tengok dia macam mana dia reaksi kita. Itu merupakan penilaian juga. Alright. Jaga bahasa badan kita ni tu dan gue jangan terlalu sangat gaul kepala dan sebagainya tidak betul lah. Alright. Dia kemas. Pasti kemas Kemas. And then masa interview tu bila nak bagi respon tu biarlah kita dalam bahasa yang mudah difaham. Kemas. Komunikasi tu mesti jelas. Alright? Okay? Dan bercakap bila perlu saja. Bila ditanya kita jawab. Dan kita jawab apa yang ditanya. Kalau soalan tu tanya tu kita jawab. Jangan kita jawab apa yang kita nak jawab. Semua orang tu dia dah prepare jawapan tu. Kita tanya lain, dia jawab lain. Dia mula jawab sikit, lepas tu dia kona pada jawapan dia. Orang tahu ke? Lepas tu jawapan dia berjela-jela. Kan? Panjang. Lepas tu kawan lain pun tengok. Kawan lain pun nak jawapan panjang juga. Nama pengusi pun dia biar dulu tapi ni gagal kata. Habis. Kan? Masya-Allah. Alright. Jawab bila perlu dan jawab apa yang ditanya. Jangan jawab apa yang kita nak jawab. And then, bila kita jawab tu, dalam online ni, saya tahu depan calon tu device dia macam-macam. Dia ada 2-3 handphone tu. Kan? Selama soalan-soalan semasa, isu semasa, dia boleh Google dan sebagainya. Yes. Boleh baca. Tetapi, bila dalam skrin ni kita boleh nampak muka tu. Kita boleh nampak jelingan mata tu. Kan? Dia baca. Jadi, kalau boleh, boleh rujuk. Tapi bila jawab, jawapan sendiri. Jangan baca Google, jangan baca internet. Dia jelas ni tau, nampak tau. Kalau kita bersemuka depan tu lain. Tapi bila online ni, kita punya mata, muka, facial expression tu kita nampak. Saya nampak sini. Bila contohnya yang tanya tu rakan saya. Tapi saya duduk perhati dia tengok ni. Oh, dia baca Google tu, dia baca internet. Okay. Maknanya, kena ulasan kita sendiri, jawapan kita sendiri. Betul. Kita boleh rujuk saja. Alright? Dan yang penting tu kita kena bersedia dengan soalan-soalan yang di luar jangkaan lah. Soalan-soalan manusia. Jadi kalau kita dah banyak baca dan sebagainya dari segi itu tak ada masalah lah. Dari segi soalan-soalan berkaitan dengan konten tu kalau kita memang bidang tu kita sentiasa amalkan dalam jalan tu saya ingat tak ada masalah. Dia akan jawab dengan hebat. Yang kalau saya bukan bidang tu saya tengok calon tu bila bagi jawapan, saya sendiri faham mana dia hebat lah. Alright? Sampai saya faham apa bidang tu saya tak tahu pun, dia boleh bagi penjelasan, oh ini rupanya. Tu mana kita kena pamerkan kita punya permasalahan dalam komunikasi dan juga penjelasan kita dalam. Itulah yang beberapa perkara yang saya ulang balik yang disebut tadi dan boleh di, apa ni lah, berpesan kepada calon-calon. Okey, alhamdulillah itu dia tadi penjelasan daripada pengerusi SPP
Yang berbahagia Tan Sri Dr. Hir bin Muhammad Yusof. Mudah-mudahan dengan perkongsian Tan Sri tadi secara santai sahaja akan memberi manfaat kepada ramai di luar sana. Untuk makluman Tan Sri, kita ada 1,300 lebih di dalam studio. Itu di YouTube sahaja, tak termasuk di YouTube. Mudah-mudahan anda semua boleh sharekan link ini supaya lebih ramai lagi, sebab banyak sebenarnya tips-tips dan panduan yang telah diberikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri. Okey, saya mewakili juga pengarah saya dan IPG Kampus Raja Melewa ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tan Sri yang sudi. Sebenarnya untuk makluman semua, walaupun Tan Sri ini sibuk pada awalnya, saya dah merasakan mungkin tak dapat ya. Tapi alhamdulillah walaupun dalam weekend, ya, hari ini Sabtu, Tan Sri sudi untuk bersama kita. Alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan Tan Sri Dr. Hir diberikan kesihatan yang baik. Mudah-mudahan dapat lagi ya. Mungkin ada kali kedua kot, kita boleh mungkin untuk sesi yang lain juga. Okey, bukan tajuk temu duga lah, tajuk lain lah pula kan. Kita boleh bersama lagi di masa hadapan, insyaAllah. Okey, jadi saya mewakili panel juga ingin mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kekhilafan di sepanjang perkongsian kami tadi. Okey, jadi saya sudahi dengan, ada your last word Tan Sri? Okey, saya mendoakan semoga berjaya kepada calon-calon yang akan menghadiri temuduri. Semoga berjaya dan dapat mengisi jawatan sebagai guru dan juga pegawai mata pendidikan Negeri Persatu di Kementerian Pendidikan Malaysia, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sila daftar SPLKPM untuk guru-guru. Link saya sudah berikan tadi. Mungkin saya bagikan last lagi sekali. Okey, sila daftar di link SPLKPM. Alright. Okey, thank you Tan Sri. Okey, bye-bye. Okey, bye-bye. Terima kasih.